Kemeriahan perayaan HUT RI ke-77 tahun ini dimeriahkan dalam rangkaian simbatan karnival. Ada 13 peserta yang turut meramaikannya. Rute yang dilintasi pun cukup panjang, yakni hingga 2,5 km. Yang menarik dari kemeriahan dalam simbatan karnival tersebut, adanya satu peserta semuanya menggunakan APD COVID-19. Hingga membuat perhatian ribuan pasang mata warga yang berada di sepanjang jalan Sumberjo Kanor tersebut. Bahkan, puluhan warga dalam peserta nomor 9 itu juga melakukan perform saat berada di garis start. Mereka upacara penghormatan lalu langkah duka panjang seperti para militer. Disusul peserta ibu-ibu dari belakang barisan peti yang menaburkan bunga. Sementara itu, beberapa personil yang ber-APD pun bergantian menyemprot cairan disinfektan pada peti yang dikawal. Sepanjang jalan pun banyak penonton yang mengacungi jempol kepada peserta tersebut, mengingat kita semua setelah 2 tahun lebih melewati masa pandemi COVID. Muhammad Nurkholis, Bojonegoro.